ramah, terus responnya cepat. Terus kita itu harus konsisten dengan janji-janji kita. Beri waktu itu ya harus sesuai dengan yang diharapkan oleh customer seperti itu. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat datang di channel Classic One Interior, satu-satunya workshop interior mobil yang terbaik. Berbagai informasi yang menarik, yang unik, yang terkini pastinya selalu akan kami hadirkan di channel kami, tentunya di dunia modifikasi interior mobil. Hari ini kita datang langsung di Lippo Cikarang. Tujuan kita datang ke sini adalah kita untuk mengetahui hasil pengerjaan delivery order. Kita sendiri pun langsung terjun untuk mengecek hasil pengerjaan untuk delivery order ini. Nanti bisa kita cek langsung hasil pengerjaan setelah dipasang di mobilnya. Oke Sobat Classic One, nanti kita lihat hasil pemasangan di mobilnya, akan kita bahas, akan kita review tuntas setelah di mobil. Oke. Sobat Classic One, tentu Sobat Classic One semua penasaran dengan hasil yang kita berikan untuk Innova Reborn ini. Innova Reborn ini menggunakan bahan microfiber warna hitam dan dipadu oleh benang merah. Tapi yang menariknya, motif jahitannya pun beda, sangat lain dari yang lain. Kita lihat hasilnya. Innova rata-rata dia cuma menggunakan motif standar, tapi di sini menggunakan desain, menggunakan patron lebih menarik. Biar lebih berkesan sporty, motif jahitannya pun sangat banyak sekali. Rame, tapi tidak mengurangi konsep mewahnya. Nah, yang menarik lagi, salah satu yang bikin menarik di Innova ini adalah nih, penambahan pada dudukan ini. Nah, biasanya kalau untuk Innova ini dia sangat biasanya lurus aja nih. Lurus aja karena untuk permintaan si owner biar lebih nyaman, kita tambahin seperti gunung kali ya, seperti gunung Sobat Pasiban. Dengan tujuan kita duduknya lebih nyaman. Jadi posisi duduknya tuh benar-benar pas. Pas di tekukan kaki itu benar-benar pas. Yang tadinya kita ngegantung, di sini itu sudah benar-benar pas. Jadi posisi duduknya benar-benar nyaman. Nah, jadi konsepnya adalah Innova ini dia berkesan lebih elegan tapi tidak mengurangi kenyamanan. Tentunya berbagai macam ide kita keluarin untuk memodifikasi interior ini. Setirnya pun menggunakan bahan microfiber di motif jahitan benang warna merahnya nih. Biasanya kalau untuk warna hitam itu identik dengan warna-warna maco. Nggak cuma di situ aja. Nih, kita lihat door trimnya pun sama. Door trimnya pun menggunakan nuansa hitam, full hitam, tapi dipadu dengan benang warna merah.
biar kesannya sama kayak job, biar berkesan lebih mewah, lebih keren. Sobat Classic One, nanti Sobat Classic One bisa lihat langsung hasil untuk Innova ini, pastinya pantengin terus di channel kami, tentunya di channel Classic One Interior Specialist. Sobat Classic One, tentu semua penasaran kan? Ayo kita ikutin, kita lihat testi langsung dari owner Innova Reborn ini. Yuk kita lihat. Sobat Classic One, tadi kita udah review beberapa contoh interior, beberapa desain interior untuk Innova Reborn ini. Sobat Classic One di sana pasti penasaran. Kalau kita yang ngomong, berarti kita bisa aja dibilang bohong. Sekarang kita bisa simak, kita tanya langsung nih ownernya langsung untuk pemasangan desain interior mobil Innovanya. Halo Bu, boleh diperkenalkan namanya, tinggal di mana? Ya, nama saya Karsia. Saya tinggal di Taman Simpruk, Lipo Cikarang. Ternyata jauh dari Pekayan ya Bu, jauh-jauh dari ya. Pekayan nih, kita layani di sini, kita bikin layanan delivery biar semuanya lebih nyaman. Tanya nih, ini kalau untuk hasil pengerjaannya gimana nih Bu? Kalau kita kan melihatnya kan wah kayaknya oke banget nih, cuman kan relatif Bu, kalau Ibu yang ngomong langsung hasil pengerjaannya kan Sobat Classic One di luar sana kan pasti lebih yakin Ibu, untuk hasilnya gimana nih menurut Ibu? Kalau untuk hasil ya, saya sangat puas karena bahan-bahan yang diberikan, kita bisa memilih, kita bisa pilih warna, pilih bahan, dan saya lihat juga hasil pengerjaannya juga rapi, terus bagus, elegan seperti itu. Dan orang-orangnya juga ramah ya, seperti mas-mas ini. Kita sangat tersanjung nih Bu, kita sangat bangga nih Bu. Kenapa kok Ibu, Bapak bisa memilih kita gitu Bu? Nah kalau suami saya itu kalau mau melakukan sesuatu atau mau buat sesuatu, dia itu nggak pernah cari satu atau dua aja pilihan, perbandingan pasti dia itu ya, cari perbandingan ini dan sampai dia menemukan yang pas, yang tepat, yang klik di hati, dan itulah yang dia pilih. Ibu tahu Classic One Interior ini dari mana Bu? Ibu googling dari website atau dari channel YouTube atau FB, IG, sekarang kan media sosial kan banyak banget Ibu. Suami saya sih ya. Oh gitu ya, yang cari-cari ya. Suami saya, jadi sepertinya dia googling gitu ya. Iya, dia dapat, dia mulai cari perbandingan yang saya bilang tadi, dan akhirnya jodohnya ke Classic One Interior seperti itu. Saran buat Classic One gimana sih Bu, biar Classic One ini bisa mempertahankan kualitasnya, bisa mempertahankan pelayanannya, servisnya gitu. Iya. Boleh nggak Bu saran atau masukan gitu? Lebih ke ini ya, ke pelayanan kita ya, pelayanan itu yang ya, utama ya, ramah, terus responnya cepat, terus kita itu harus konsisten dengan janji-janji kita terus beri waktu itu ya, harus sesuai dengan yang diharapkan oleh customer seperti itu. Tepat ya, waktu, tepat waktu itu. Terus juga kualitas harus dijaga. Kalau kita menjaga kualitas, otomatis kuantitas akan mengikuti seperti itu. Kalau suatu saat Ibu ada masalah dengan kerjaan kita, mau setahun, mau dua tahun, Ibu silakan mampir ke workshop kami Bu. Siap. Nah, jadi kita ngasih garansi itu selamanya, karena kita berharap kita ada hubungan jangka panjang Bu. Kita berharap minimal Ibu rekomendasi ke teman-teman yang lain kan Bu. Syukur-syukur kita berharap Ibu ada mobil-mobil yang lain. Biar datang, bisa berkunjung lagi ke workshop kami. Siap, pasti gitu, itu ya. Ya. Nah, itu Sobat Classic One, tadi udah kita simak apa yang diputarakan, apa yang disampaikan oleh Ibu ini selaku owner, selaku pemilik Innova Reborn ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kami, khususnya tim Classic One, agar lebih giat lagi untuk belajar.
Bagi pecinta otomotif yang jauh di sana, yang luar di sana, khususnya Sobat Classic One yang ingin memodifikasi interior mobilnya, sekedar bertanya-tanya, sekedar konsultasi, penasaran, silakan datang langsung di workshop kami, tentunya di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jaka Setia Bekasi Selatan. Sobat Classic One, kenapa harus memilih Classic One Interior Specialist? Classic One berkelas karena kualitas.